ya. 9. 9 orang. Bagaimana bapaknya meninggal dunia? Bagaimana ibunya meninggal dunia? Saya yakin masyarakat Garawastu yang mungkin lebih paham. Karena mungkin saya baru mengenal mereka hari ini ya. Lewat lagu yang segera saya nyanyikan, saya mengetuk pintu hati bapak ibu sekalian untuk sama-sama berbagi kasih sayang. Berapapun nilai rizki yang Anda sumbangkan hari ini, berapapun nilainya, besarnya 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, bahkan jutaan mungkin ya. Hasil semua dana yang terkumpul kami tidak mengambil sepeser pun. Akan kami bagi rata untuk mereka, anak-anak yang kurang beruntung hari ini. Satu wacana hidup yang wajib kita cermati seksama, jeritan anak yatim. Kehilangan ayah ibu adalah hal yang paling terberat bagi mereka. Berbahagialah buat adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sampai saat ini masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Silakan untuk bisa berbagi yang Anda sumbangkan, insya Allah harta Anda tidak akan
soleh dan solehah ya, agar bisa mendoakan kedua orang tua kamu yang telah meninggal saya. Jadilah anak yang berbakti nusa bangsa dan agama saya. Jadilah anak yang terbaik saya. Jangan putus asa di masa depan kamu. Jangan putus harapan di masa depan kamu saya. Jadilah orang yang terbaik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'ala musyir wa ala niyati faqbal maksirati. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Panjangkan umur kami. Berikan pintu rizkimu kepada kami semua ya Allah. Berikan sehat walafiatmu terhadap kami semua ya Allah. Berikan keselamatan dunia dan akhiratmu terhadap kami semua ya Allah. Berikan kebahagiaan lahir dan batinmu kepada kami semua ya Allah. Untuk anak yatim piatu ini, semoga mereka selalu diberikan kesabaran dalam hidup. Amin. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Berguna bagi dirinya. Amin. Berguna bagi keluarganya dan berguna bagi bangsa ini. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak masyarakat Garawastu dan sekitarnya. Terima kasih atas kasih sayang Anda hari ini untuk mereka. Dan ucapan yang tak terhingga, terima kasih untuk Bapak Emot, keluarga, Mbak Perbia bareng Mas Oni yang sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap kami The Best of Music di Amprima hari ini menghibur masyarakat Garawastu dan sekitarnya. Semoga jalinan kasih sayang ini tidak terhenti sampai di sini. Iya, baru saja telah kami gelar lewat satu acara berbagi kasih, di mana ini merupakan satu konsep Diana Sastra, merupakan juga bentuk kepedulian dari seorang Diana Sastra, yang kami harapkan mudah-mudahan acara yang demikian bukan hanya ada di panggung Diana Sastra saja. Dan pada hari ini kami gak tahu jumlah nominalnya berapa, hasil dari amal sedekah ibu-ibu sekalian yang sudah mensisihkan sebagian rezekinya hanya semata untuk berbagi kasih sayang. Selain daripada itu juga ada beberapa fans Diana Sastra yang sampai saat sekarang bekerja di Jakarta ataupun yang ada di luar negeri yang dengan sengaja telah mentransfer
sebagian rezekinya ke rekening pribadi Diana Sastra yang selalu akan dibagikan ke berbagai wilayah. Silakan. Iya, saya pun akan membagikan dana. Dana ini berasal dari komunitas FDS Indonesia yang berada di luar negeri maupun di Indonesia, yang sering sekali mengirimkan dana pribadinya ke dalam rekening pribadi saya dan selalu saya bagikan di setiap live di berbagai daerah. Terima kasih yang punya Rian, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Korea, Indonesia tentunya, dari mulai Jakarta, Brebes, Kuningan Timur, Cirebon, semuanya sudah berpartisipasi langsung di sini ya. Terima kasih FDS Indonesia, Dianaku, barakallah untuk kalian. Dari para fans-fans Diana Sastra, dan ada 9 kantong hari ini akan langsung diserahkan ke anak-anak yatim, anak-anak piatu yang ada di belakang saya. Untuk itu langsung saya kami daulat buat Bapak Muhammad selaku Bapak Hajat untuk bisa naik atas pentas. Ia akan menyerahkan dana untuk diserahkan langsung ke anak-anak yatim yang di belakang saya. Kemudian dari pemerintahan desa Garawastu, barangkali Pak Budidi ataupun perwakilan dari desa Garawastu bisa untuk naik, Pak. Sekali lagi menyambung dari pembina yang dari Koramil maupun yang dari Polsek, silakan Bapak bisa naik untuk menyerahkan hasil amal sedekah ibu Bapak sekalian. Iya, silakan Bapak. Untuk yang dari Koramil, yang dari Polsek, yang dari pemerintahan desa Garawastu, Bapak Hajat silakan untuk naik ke atas pentas. Buat Pak Muhammad ya, salah satu perwakilan dari barangkali juga Pak Wunya hadir, buat Pak Wunidi untuk bisa naik menyerahkan dana yang akan langsung hari ini. Kami gak tahu jumlahnya berapa. Mudah-mudahan dengan acara ini, sambil menunggu kehadiran dari Bapak Muhammad selaku pemangku hajat, dan untuk seluruh yang pegang handphone yang barangkali ingin mengabadikan acara ini, silakan dipersiapkan. Mungkin sentralnya dari Dian Prima Production. Oke, silakan untuk Bapak Muhammad, dan iya, langsung saja untuk yang paling ujung dulu, Pak. Iya, dari sini dulu, Pak. Boleh. Satu anak, satu kantong plastik sambil bersalaman, Pak. Iya, terima kasih. Kemudian dilanjut urutan selanjutnya sambil bersalaman juga, Pak. Dan nanti salamannya dilanjut, Pak. Iya, yang dari Koramil tinggal menyambung aja, Pak. Dan salamannya silakan dilanjut, Pak. Nanti ke belakang ada acara foto bareng ya, sebagai dokumentasi di acara Bapak Muhammad. Iya, ibunya agak maju sedikit. Ya, biar semuanya kena. Untuk Bapak Muhammad, kemudian juga spesial kira-kira ke belakang pas ya, karena ini ada pengambilan gambar. Untuk para juru kamera, fotografer silakan, hanya untuk beberapa saat saja sebagai pengambilan gambarnya. Dari tim foto, sudah diambil gambarnya. Ada? Oh, sebentar. Tahan dulu ya. Silakan bisa untuk mengambil beberapa gambar. Oke. Dan setelah itu gimana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk adik-adiknya silakan bisa turun satu persatu ya. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Muhammad juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyerahkan dana yang sudah terkumpul hari ini berkat hajatnya Bapak Muhammad. Kemudian buat Pak Kewudidi, spesial buat yang punya Garawastu. Silakan antri dulu, lumayan ini tangganya agak hampir 170 derajat berdiri tegak. Ya, buat Pak Kuslan terima kasih banyak. Terima kasih. Buat Pak Muja terima kasih banyak. Semoga sukses selalu.
Iya, dan demikian hadirin para tamu undangan penonton yang berbahagia, baru saja telah kami gelar di acara Berbagi Kasih Sayang. Ini merupakan konsep di Dian Prima, dimanapun kami live, dimanapun kami manggung di berbagai wilayah, senantiasa selalu mensisikan waktunya untuk acara yang demikian.